Cuaca saat musim hujan. Episode 17 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman kelas 1. Wah, di luar hujan deras sekali. Jadi kalau mau kemana-mana harus membawa payung atau memakai jas hujan. Karena sudah masuk musim hujan. Oh iya, Maya mau mengganti baju dulu nih. Tapi jangan lupa ya untuk menyiapkan buku dan alat tulis kalian. Ajak juga ayah, ibu, atau kakak untuk mendampingi kalian belajar. Teman-teman, sekarang Maya sudah berganti pakaian nih. Sudah gak basah lagi deh. Nah, sekarang Maya sudah bisa bermain dan belajar bersama kalian. Tapi sebelum kita bermain dan belajar bersama, yuk kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, Maya lupa nih, kemarin hari apa ya? Iya betul, terima kasih ya sudah diingatkan. Oh iya, hari ini hari apa ya teman-teman? Iya betul, kalau besok hari apa? Iya betul, ternyata kalian hebat ya. Kalian ingat semua. Oh iya, teman-teman sudah membaca cerita yang berjudul Mimi Mencari Makanan kan? Wah, semuanya hebat, semuanya membacanya. Kalian jangan lupa ya menulis judul cerita Mimi Mencari Makanan di jurnal mingguan. Berarti sekarang kalian sudah tahu isi ceritanya kan? Maya jadi ingin tahu apa yang Mimi lakukan dalam cerita itu. Ada yang ingat tidak? Tepat sekali. Mimi ingin mengetahui sarapan sehat anak-anak di kampung. Lalu, bagaimana cara Mimi mencari tahu tentang makanan sehat ya teman-teman? Iya, benar. Mimi terbang keliling kampung. Ia datang ke rumah anak-anak. Nying! Mimi datang ke rumah anak-anak. Ke rumah Doni, ke rumah Petu, rumah siapa lagi ya? Wah, benar! Ke rumah Dorce, Adel, Mince, Ana, Obed. Ada lagi tidak ya? Iya, ada Robby, Tina, Kevin, dan Leo juga. Banyak ya. Mimi datang ke rumah dan melihat anak-anak sarapan. Ada yang sarapan pisang, ada yang minum susu, ada yang makan ikan, dan makan nasi, bayam. Iya, masih banyak lagi. Lalu, menurut kalian, mengapa Mimi penasaran dengan makanan yang sehat? Iya, kalian benar sekali. Karena Mimi tahu sarapan yang sehat bagi anak-anak. Kalian juga harus sarapan seperti mereka ya. Sarapan yang sehat agar tubuh kalian sehat dan kuat. Sekarang kita latihan menulis yuk. Maya punya 4 kata nih.
Kita baca bersama-sama yuk, teman-teman. Suaranya yang keras ya. 1, 2, 3. Ikan, susu, pisang, telur. Semuanya hebat. Kalian membaca dengan jelas dan lantang. Nah, sekarang kita cocokkan kata yang tepat untuk gambar ini. Yang nomor 1, tulisannya Mimi melihat Doni sedang makan buah titik-titik. Titiknya ada 6 nih teman-teman. Kira-kira jawabannya apa ya? Pisang ya? Kita coba ya masukkan ke titik-titiknya. Wah, pas dengan titik-titik yang ada. Berarti nomor 1 isinya tepat. Pisang. Sekarang kita isi soal nomor 2. Tulisannya Mimi melihat Petu sedang makan titik-titik rebus. Kita hitung bersama yuk jumlah titik-titiknya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik teman-teman. Isinya apa ya? Kalian ada yang tahu tidak? Petu sedang makan apa? Telur. Benar. Di gambar juga kelihatan ya. Petu sedang memakan telur. Telur juga 5 huruf. Berarti jawaban kita tepat. Telur. Berikutnya ya, soal nomor 3. Mimi melihat Mince sedang minum titik-titik. Titiknya ada berapa teman-teman? Kita hitung lagi bersama yuk. 1, 2, 3, 4. Wah, ada 4 titik. Dalam gambar nomor 3, Mince sedang minum apa ya? Ada yang tahu tidak? Iya, Mince sedang minum susu. Kalau dihitung, susu ada 4 huruf. Jawaban kita tepat lagi. Soal terakhir nih teman-teman. Kita baca soalnya dulu ya. Mimi melihat Ana sedang makan titik-titik. Kita hitung lagi titiknya bersama ya. Suaranya yang keras, oke? Yuk mulai. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik. Lalu di gambar Ana sedang makan apa teman-teman? Hore, selesai semua. Tapi kita baca bersama dulu yuk soal dan jawabannya. Kita mulai dari nomor 1 ya. Mimi melihat Doni sedang makan buah pisang. Mimi melihat Petu sedang makan telur rebus. Suaranya lebih keras ya. Mimi melihat Mince sedang minum susu. Mimi melihat Ana sedang makan ikan. Wow, kalian semuanya hebat. Sekarang Maya mau meminta kalian membaca kata-kata yang lebih singkat nih. Ini kosakatanya. Maya akan tunjuk per kata dan kalian harus membacanya sendiri ya. Tapi dengan suara yang kencang ya. Oke, kita mulai. Kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat, lalu kata terakhir. Iya, semuanya benar. Kalian paling hebat.
karena sudah bisa membaca mandiri. Teman-teman, Maya mau mengajak kalian memperkirakan sesuatu. Yuk ikut Maya. Nah, ini dia yang aku butuhin. Nah, ini dia teman-teman yang kita butuhkan. Kira-kira berapa buku yang akan masuk ya? Menurut Maya sih 5. Tapi benar atau salah ya? Ayo kita buktikan sekarang. Nah, saatnya kita isi kantong belanja kita dengan buku. Tapi jika di rumah kalian tidak ada kantong belanja, kalian juga bisa menggunakan yang lain seperti kantung plastik, kantung kertas, dan yang lainnya. Ayo kita isi sama-sama. Kalian bantu Maya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ternyata terisi 5 buku. Tapi perkiraan aku benar atau tidak ya? Iya, teman-teman betul. Aku benar. Nanti kalian perkirakan lagi ya, berapa buku yang bisa masuk ke kantong belanja ibu kalian. Tapi ingat ya, kantong belanjanya dan bukunya setelah dipakai, dibereskan kembali. Sekarang kita membaca cerita pendek yuk teman-teman. Ceritanya tentang Dimas yang mau berangkat ke rumah Melky. Pada suatu hari, Dimas ingin berkunjung ke rumah temannya yang bernama Melky. Tetapi di luar cuacanya mendung. Jangan lupa kembalikan payung Melky ya nak. Baik ibu, aku sedang menaruh payungnya di dalam tasku. Sekarang sedang musim hujan. Ada baiknya kamu bawa payung sendiri. Oh iya, sekarang sudah bulan Januari. Nak, coba kamu pilih satu payung di pojok sana untuk kamu bawa. Baik ibu, terima kasih. Begitu ceritanya teman-teman. Dimas akhirnya berangkat ke rumah Melky. Karena sekarang sudah musim hujan, kalau kalian keluar rumah, sebaiknya kalian bawa payung juga ya, seperti Dimas. Jangan sampai kalian kebasahan karena hujan, seperti aku tadi. Teman-teman, siapa yang tahu musim-musim yang ada di Indonesia? Musim di Indonesia ada 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lalu, siapa yang tahu apa yang biasanya terjadi saat musim hujan? Wah, banyak yang tahu rupanya. Kalau musim hujan itu biasanya mendung dan udaranya terasa dingin. Iya, benar. Saat hujan juga sering terjadi petir. Kalau musim hujan dan kemarau ada di bulan apa saja ya? Ada kalender musim hujan dan kemarau, teman-teman. Kita lihat yuk. Ini ada gambar awan dan hujan. Berarti musim hujan. Musim hujan terjadi di bulan Oktober sampai bulan Februari. Tapi yang ini ada gambar mataharinya, berarti yang ini musim kemarau. Musim kemarau terjadi di bulan Maret sampai September. Yes, kita jadi tahu. Yuk kita ulangi teman-teman. Musim hujan
terjadi di bulan Oktober sampai bulan Februari. Musim kemarau terjadi di bulan Maret sampai September. Jadi, perkiraan bulan Oktober sampai Februari sangat mungkin hujan akan turun. Begitu, teman-teman. Sekarang, kita membuat perkiraan lainnya yuk. Ada gambar payung, teman-teman. Ini semua payung milik Dimas. Payungnya banyak ya, tapi ada dua warna. Coba kalian sebutkan warna payung milik Dimas. Tepat sekali. Ada payung berwarna hijau dan warna merah jambu. Nah, sekarang kita hitung bersama jumlah payungnya ya. Payung berwarna merah jambu cuma ada satu. Sekarang kita hitung payung yang berwarna hijau. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, semua payungnya ada berapa ya? Benar! Payung berwarna hijau jumlahnya ada 9. Sekarang, kalian perhatikan gambar ini. Ada gambar Dimas mengambil payung tanpa melihat pilihannya. Kira-kira payung berwarna apa ya yang mungkin diambil Dimas? Warna hijau. Iya, benar sekali. Karena payung berwarna hijau lebih banyak dibandingkan dengan payung warna lainnya. Ingat ya teman-teman, kemungkinan besar adalah sifat kejadian yang paling mungkin terjadi. Sekarang, kita coba dengan uang logam yuk. Tapi, uang logamnya tidak ada. Bagaimana kalau kita pinjam uang logam ibu? Yuk, kita pinjam dulu. Ibu, apa Maya boleh meminjam uang logam punya ibu? Untuk apa, nak? Untuk belajar, bu. Sebentar, ibu ambilkan ya. Iya, bu. Tapi ingat ya, setelah nanti kamu memegang uang logam, kamu harus mencuci tangan. Iya, bu. Di uang logam 100 rupiah, ada gambar burung kakatuanya, teman-teman. Dan ada angkanya juga. Kalian tahu tidak ini angka berapa? Benar sekali. Di uang logam 100 rupiah, ada angka 1, 0, dan 0. Dibacanya 100. Lalu, di baliknya, ada gambar burung Garuda Pancasila. Kalian lihat kan? Maya jadi ingat sebuah lagu. Judulnya, Burung Kakatua. Kalian juga tahu lagunya kan? Bagaimana kalau kita nyanyikan bersama-sama? Semuanya hebat. Banyak sekali lagu yang kalian sudah hafal ya. Nah, kalau yang ini, uang logam berapa rupiah? Kalian tahu tidak? Iya, benar. Ini uang logam 200 rupiah. Tapi, uang logam 200 rupiah
ada dua jenis, teman-teman. Seperti ini. Dan satu lagi seperti ini. Yang satu bergambar pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan yang satu bergambar burung jalak Bali. Di kedua uang logam ini ada angkanya. Angka berapa ya, teman-teman? Benar lagi. Ada angka 2, 0, dan 0. Dibacanya 200. Sekarang Maya masukkan uang logam ini ke dalam plastik kecil. Kemungkinan besar aku akan mengambil uang logam 100 rupiah karena jumlahnya lebih banyak. Sekarang kita buktikan yuk. Kita ambil uang logamnya, tapi kita harus memejamkan mata. Tidak boleh mengintip ya. Ternyata perkiraanku benar. Aku mendapatkan uang logam 100 rupiah. Hore! Percobaan kita sudah selesai, teman-teman. Sekarang kita harus mengembalikan semua uang logamnya ke ibu. Sebentar ya, Maya mau kembalikan uang ke ibu dulu. Ibu, ini uang logamnya Maya kembalikan. Terima kasih, Ibu. Iya, belajar yang rajin ya, Nak. Iya, Ibu. Dan ingat, setelah tadi kamu memegang uang logam, kamu harus mencuci tangan. Oh iya, Maya hampir saja lupa. Terima kasih, Ibu. Sudah mengingatkan Maya lagi. Yuk, Ibu juga harus mencuci tangan lagi. Iya, Bu. Teman-teman, ingat ya, nanti kalian juga harus cuci tangan setelah memegang uang logam. Sekarang, Maya dan Ibu mau cuci tangan dulu. Sekarang kita sudah di akhir pelajaran. Jangan lupa ya, lembar refleksinya yang ada di belakang buku. Dan juga bilang terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kalian belajar. Sampai jumpa lagi. Dadah! Ayo kita ulang lagi apa saja yang kita sudah pelajari hari ini. Tadi, kita sama-sama mengingat ulang cerita Mimi mencari makanan sehat. Mimi ingin mengetahui sarapan sehat anak-anak di kampung. Jadi, Mimi terbang mengelilingi rumah-rumah. Ternyata, sarapan anak-anak beragam sekali. Kita belajar juga mengisi titik-titik berbagai makanan yang dimakan oleh anak-anak. Lalu, kita bersama belajar membaca 5 kata. Selanjutnya, kita mengira-ngira berapa jumlah buku yang dapat masuk ke kantong belanja ibu. Kita membaca cerita Dimas yang hendak pergi ke rumah Melky. Kita belajar juga ya mengenai musim hujan dan musim kemarau. Kalau musim hujan terjadi di bulan Oktober sampai Februari, sedangkan musim kemarau terjadi di bulan Maret sampai September. Jadi, kalau sekarang bulan Januari, kemungkinan kita masih di musim hujan, teman-teman. Jangan lupa membawa payung ya saat bepergian. Kita belajar juga memperkirakan dengan melihat benda yang jumlahnya lebih banyak. Seperti payung Dimas ini. Payung warna hijau lebih banyak daripada payung warna merah jambu. Sehingga kemungkinan Dimas mengambil payung hijau akan lebih besar. Kita belajar tentang uang logam juga nih. Uang logam 100 rupiah memiliki gambar burung kakak tua di bagian depan dan gambar Garuda Pancasila di bagian belakang. Sedangkan uang logam 200 rupiah ada dua macam,
Yang pertama memiliki gambar pahlawan nasional yang bernama Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan yang satu bergambar burung jalak Bali. Sama seperti sebelumnya, karena jumlah uang logam 100 lebih banyak, kemungkinan untuk mendapatkannya lebih banyak. Pesan dari ibu, jangan lupa sering mencuci tangan dan membereskan mainan setelah kalian selesai memainkannya. Sampai jumpa!